syukuran sekarang. Nuju TikTok kan ngabuburit ku naon gitu. Ih, ngabuburit teh kuduna mah tadarusan, solawatan bantuan si mamah masak. TikTok kan we. Itu gitu cepat Ustaz oge. Ustaz mana? Ya, Pak Ustaz mun siga kieu kumaha Pak Ustaz? Assalamualaikum warga Bandung. Gimana? Sebentar lagi maghrib nih. Ada yang masih ngabuburit di luar ataupun udah di rumah? Ini banyak kita lihat orang-orang ngabuburit itu scroll-scroll gitu ya, mau lihat TikTok dan lain sebagainya. Tapi isinya itu, waduh, jauh banget dari orang puasa. Ya, ngelihat makanan yang enak-enak, waduh, bikin lapar, menggoda iman. Kemudian juga, aduh, na'udzubillah min dzalik, itu tuh yang kurang bahan. Wanita, tapi pakaiannya kurang bahan. Katanya orang kaya, tapi naha. Pakaiannya begitu gitu ya. Nah ini, memang sih ngabuburit, nggak kerasa tiba-tiba maghrib. Tapi ini yang kita khawatirkan nih, maka tidak dapat pahala puasanya. Nah, pesan Nabi nih ya. Qala Nabi SAW, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yashum. Kalau kalian sedang berpuasa, salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata yang kotor atau melakukan hal yang tidak terpuji. Itu kira-kira kalau lihat-lihat yang kayak gitu terpuji nggak? Ya, ceramahnya Ustaz-Ustaz kan banyak. Mau dengerin juga murotal benerin tajwid kita. Ya, kalau bosen nih mungkin pengen yang lagu-lagu dikit, carilah yang mendekatkan kepada Allah. Makin cinta kita dengan Allah dengar itu, makin cinta dengan Rasulullah. Nah, itu lebih baik daripada lihat yang tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak wargi Bandung, sahur Pak Ustaz oge ngabuburit teh kuduna siga kitu. Pami wargi Bandung kumaha ngabuburitna? Neng, seksi Neng. Ah,